Ya, saudara, tiga kendaraan terlibat. Ya, saudara, pagi ini kita terhubung dengan Jogo Setiowarno, Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, dan kita akan membahas mengenai arus balik yang saat ini masih terjadi di beberapa titik, terutama di Tol Trans Jawa dan di berbagai jalur arteri. Selamat pagi, Pak Joko. Pagi, Mas Dengan Fadli. Fadri di Breaking News Kompas TV, Pak Joko. Pak Joko, tanggapan Anda pagi. Mengenai arus balik kali ini, Bapak. Ternyata masih banyak sekali warga-warga yang saat ini berbondong-bondong untuk balik ke ibu kota. Ya, itu mungkin sesuai dengan prediksi juga kan ada peningkatan itu ya. Jadi kalau total orang bergerak pada saat apa musim lebaran itu yang bergerak ya, bergerak itu tidak harus dia mudik, pokoknya dia bergerak antar kota dekat-dekat juga. Itu sekitar 193 juta dibandingkan dengan lalu peningkatan 50%. Jadi mesti ini ada peningkatan. Seperti halnya di mana? Di Merak yang tahun lalu lancar. Tahun ini antisipasi sama dengan tahun lalu ya tentunya berbeda. Makanya peningkatan itu mesti terjadi. Apalagi untuk minat menggunakan angkutan umum tinggi, namun ketersediaannya juga tidak sebanding dengan minat itu, akhirnya beralih juga pada kendaraan pribadi. Di samping itu juga harapannya kan dengan adanya one way atau kontraflow ini bisa memperlancar harapan pemudik seperti itu. Ditambah juga ada WFH-nya mundur 2 hari, berarti dia juga berangkatnya mundur juga ini. Tapi kalau mungkin kemarin kebijakannya nggak ada apa-apa, mungkin dari Sabtu Minggu mereka sudah bergegas untuk pulang. Nah ini kan pengurangan yang seperti ini berarti paling tidak 1 hari sebelum masuk kerja, yaitu dia sudah berada di tempat tinggal yang semula. Berarti paling nggak hari ini atau besok sudah lebih aman, lebih menurun. Jadi ini juga ada efeknya kalau kemunduran-kemunduran itu diberikan. Ya Pak Joko, tadi dari laporan jurnalis Kompas TV, sebenarnya dari pihak kepolisian juga sudah menyiagakan beberapa jalur alternatif. Tapi nampaknya masih ada pengendara yang belum mengetahui jalur itu. Ini karena kurangnya sosialisasi apa dari pihak pengendara sendiri ini yang ingin mampir-mampir untuk membeli oleh-oleh, Pak Joko? Ya memang sejak pandemi itu informasi-informasi mengenai jalur alternatif itu masih kurang. Fokusnya memang di jalan tol, karena pada saat itu kan karena pandemi, jadi lebih pada kendaraan pribadi, sementara kendaraan-kendaraan pribadi juga dibatasi. Nah, sebelum tol terhubung itu, kita masih banyak melihat jalan-jalan alternatif juga diberitakan. Nah, ini fokusnya di jalan tol, nampaknya agak melupakan jalur alternatif tadi, arteri, namanya ya. Padahal jalur arteri itu sebenarnya juga membantu kelancaran. Kecuali kalau arteri adalah Jakarta Cikampek, itu memang berbeda dengan arteri yang lainnya kan. Tapi kalau yang lainnya masih mungkin kan, sehingga ketika dia masuk ke Jakarta, fokusnya akhirnya masuk ke jalan tol. Makanya sebaiknya jalur-jalur non tol Jakarta Cikampek itu sudah mulai diperbaiki. Sehingga kalau ada seperti ini, bisa digunakan sebagai alternatif juga. Seperti halnya Pantura, umpamanya gitu kan. Nah, ini yang dilupakan untuk jalur Jakarta Cikampek. Bahkan dibangun juga tol lagi di sebelahnya. Mestinya tidak harus tol, tapi arterinya jadi perbaiki, dibenahi gitu ya. Ya, Pak Joko, kemarin juga sempat terjadi kemacetan di jalur kontraflow. Dan kemacetan ini nampaknya terjadi dikarenakan banyaknya kendaraan yang kehabisan bensin yang masuk ke kontraflow sehingga mereka harus berhenti di pinggir jalan. Dan ini membahayakan pengendara lain. Tanggapan Anda bagaimana, Pak? Inilah susahnya kalau kendaraan pribadi kan berharap mereka mau taat dari awal kan. Kalau masuk kontraflow itu benar-benar harus siap dengan kondisi fisik, kondisi kendaraan, termasuk BBM juga. Ya. Jadi kontraflow ini mungkin jangan panjang-panjang, sesuai dengan antara rest area itu 20-25 km, ya udah sepanjang itu aja. Jadi kalau ada sesuatu, ya apa, harus mencari bahan bakar dan sebagainya, atau dia mau istirahat itu tidak begitu jauh. Saya nggak tahu ini panjangnya berapa kontraflow ya. Saya sarankan yang sepanjang itu aja, cukup rest area itu aja dicarikan seperti itu. Untuk berikutnya nanti lah, tapi ini kan sudah terlanjur ya, karena ini
lama-lama juga saya lihat kontraflow ini juga menjadi tidak nyaman. Apalagi kecepatannya 60 itu terlalu tinggi. Sangat berisiko juga. Saya kok menyarankan 40 lah. Ya silakan aja pilihan itu kan. Jadi juga diberitahu kalau mudik itu nggak mungkin lancar seperti biasa itu nggak mungkin lah kalau kendaraan pribadi kecuali mau naik kereta gitu kan. Apakah pemerintah menyiapkan juga penambahan sarana kereta api dan perbaikan, nah ini saya kasih sambilan, perbaikan public transport di daerah itu penting. Kenapa masyarakat banyak masih banyak menggunakan pribadi? Karena kan bilang kalau kami sampai di kampung halaman mau naik apa gitu kan ya. Termasuk travel gelap juga nanti akan ada penertiban itu juga nggak bakal menyelesaikan masalah. Mulai sekarang lah berpikir untuk membuat bagaimana membuat Transjakarta itu di daerah gitu kan. Meskipun kita tahu kemampuan fiskal daerah tidak seperti Jakarta, tapi itu kan tugas pemerintah. Kemampuan daerahnya berapa, pusatnya berapa akan memberikan itu. Kalau dibiarkan seperti ini nanti makin tahun makin parah juga kondisi di jalan raya gitu kan. Kenapa mungkin 5 tahun ke depan terus meningkat seperti ini terus ya tanpa ada pembenahan public transport ya seperti ini dan pasti nanti kewalahan juga pemerintah gitu kan. Pak Joko, kontraflow pun hari ini akan diperpanjang hingga hari ini pukul 12 siang. Nah, menurut Bapak masih perlukah? Dan ini kemarin untuk juga menjadi pembelajaran bahwa banyaknya kendaraan yang berhenti di pinggir jalan yang membahayakan pengendara lain, Pak. Ya, ini mungkin digunakan juga lah. Ya, karena mesti sudah banyak kendaraan yang sudah mau mendekati Cikampek kan. Nah, kalau kemarin saya pagi hari melihat saya di Semarang itu masih sepi-sepi aja. Ya, rata-rata kalau kemarin mereka berangkat berangkatnya ya jam 10-an gitu kan, sehingga numpuknya masih di sana belum lahir, tambah dari selatan gitu kan ya, ada dari Ciamis dan sebagainya lewat jalur selatan menuju Bandung, Cipularang juga menumpuk di sana ya. Mesti setiap tahun travelnya di Jakarta Cikampek kalau dia mau masuk Jakarta ya, karena alternatif Jakarta ke Cikampek arterinya juga jarang digunakan kecuali motor itu sudah biasa mereka menggunakan seperti itu. Tapi ini memang ya ke depan harus diperbaiki jalur-jalur yang arteri itu gitu ya. Tapi memang memberikan jalur pada apa kendaraan pribadi itu sebesar apapun diberikan tidak bakal mencukupi. Ya kata kuncinya itu public transport lah yang harus dibagusin. Ya. Ya sebenarnya keinginan itu sudah ada dari masyarakat, cuma ketersediaan pemerintah menyediakan public transport ini untuk antar kota dan di dalam perkotaan perdesaan itu juga harus bagus sehingga itu bisa imbang. Jadi orang ke daerah naik angkutan umum berhenti di stasiun di terminal di pelabuhan ya itu ada angkutan lanjutannya seperti halnya sekarang orang harus balik berhenti di Pulau Gebang kemudian di Rambutan mungkin di Polres dan sebagainya itu ada angkutan lanjutannya khusus Jakarta ya. Itu sudah ada pilihannya, berarti di Tanjung Pura juga ada Transjakarta dan sebagainya. Nah, itu tidak terjadi di daerah. Nah, bagaimana itu juga diciptakan di daerah dalam 5 tahun ke depan. Gitu. Ya, Pak Joko tadi bilang bahwa memantau di beberapa titik gerbang tol tidak mengalami kemacetan, tapi kemacetan menumpuk di tol Jakarta Cikampek. Mengapa demikian, Pak? Tapi jangan dijawab dulu, Pak. Kita akan jeda sejenak dan Breaking News Kompas TV akan hadir usai jeda berikut ini. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Pantauan arus balik Lebaran 2024. Kita masih terhubung dengan Bapak Joko Setiawarno, Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia. Bapak, seperti yang sudah Anda sampaikan tadi, Bapak-Bapak melihat beberapa di gerbang tol, selain gerbang tol Jakarta Cikampek, ternyata tidak terjadi kemacetan, tapi justru penumpukan dan kemacetan hanya terjadi di tol Jakarta Cikampek. Apa yang menjadi penyebabnya, Pak? Ya, Jakarta Cikampek ini kan pertemuannya ada dari Bandung juga kan, dari Bandung dan sekitarnya. Setiap hari pun kalau kita masuk Jakarta sore ya tetap macet juga. Ya, mesti tersendat lah, artinya ada penurunan kecepatan di situ. Apalagi lebaran seperti ini. Saya masih ingat dulu ada kajian tahun 2008 dari Menteri Perekonomian. Itu salah satu hasilnya menyebutkan kalau memang mau lancar, ya dari pada saat mudik dari Jakarta sampai ke Jawa Tengah lah itu. Ya paling tidak disediakan 8 lajur. Itu kajian tahun 2008, jadi sudah berapa tahun yang lalu ya. 16 tahun yang lalu lah. Ya. 8 lajur, bayangin aja 8 lajur, tol 4 lajur, sudah untuk one way 4 lajur.
Kalau mau delapan pakai panturanya, jelas nggak mungkin juga, karena pantura juga digunakan arterinya untuk kalau itu one way untuk yang berikutnya, yang berlawanan juga, apapun harus diberikan. Jadi mesti macet, ya. Jadi nggak bisa dielakkan lah macet seperti ini. Yang penting saya selalu katakan itu apa ya, keselamatan lebih diutamakan, bukan kecepatannya. Nah ini harus didengungkan juga, termasuk juga tadi sosialisasi yang masif untuk kontraflow agar benar-benar mereka paham masyarakat itu. Ya mungkin baru kali ini ya kontraflownya yang kebiasaannya di jalan non tol itu lancar karena kecepatannya rendah. Justru kecepatan 60 itu terlalu tinggi. Ya udah aja dibuat 40 aja. Kemudian tiap jaraknya maksimal ya 250 km lah. Sama halnya kalau ada rest area seperti itu, sehingga ada waktu jeda untuk istirahat, ya untuk masuk ke jalur yang biasa, gitu. Ini mungkin evaluasi lah sebagian untuk bagaimana untuk kedepannya. Tapi kata kunci angkutan umum itu mestilah. Di banyak negara juga mudik sama, ya. Tapi kita lihat China yang juga mogok, sama mogoknya mereka. Tapi memang angkutan massalnya harus gencar, ya, gencar untuk di apa dikembangkan terus gitu kan. Nah, kita masih masih punya alternatif. Mungkin bisa juga kalau kontraflow ke depan itu dikhususkan dulu untuk bis umpamanya gitu kan. Nah, kalau bisnya jadi tertarik kan dan lebih bisa dikendalikan karena enggak itu aja itu didahulukan. Jadi orang ah saya naik angkutan umum aja. Tapi kembali lagi di daerahnya pun harus diperbaiki angkutan umumnya. Kalau dia sampai di terminal mau ke rumahnya juga seperti hanya di Jakarta kan, wah ada Transjakarta, maka diberi kemudahan seperti itu. Itu yang belum terjadi di daerah sebenarnya. Nah kalau masalah Cikampek, jangankan pas mudik tadi saya bilang, di hari biasa pun setiap hari kalau kata siang, coba aja masuk ke Cikampek itu sekitar jam-jam apa jam 1 ya. Nah, itu kalau orang masuk mesti tersendat gitu. Ya Pak Joko, untuk evaluasi moda transportasi lain Pak, ini kan kita seringnya menyoroti di tol Jawa, Trans Jawa ya Pak ya. Nah, ya. Untuk moda transportasi lain untuk arus balik dan mudik kali ini bagaimana Pak? Seperti mungkin kereta api, pesawat, dan juga kapal Pak? Yang jelas kalau kereta api lancar. Nah, alhamdulillah tahun ini kan anjlokan jarak jauh kok belum ada beritanya ya. Yang ada itu ya kecelakaan di perlintasan. Nah itu ada beberapa itu kan. Jadi saya bilang ini yang melintas sih orang yang jarang lewat di situ dan ternyata memang seperti itu. Terutama yang tidak terjaga, artinya yang mungkin dijaga biasa-biasa, kalau lebaran nggak ada yang jaga, atau perlintasan liar, itu yang terjadi, dan itu lokasi-lokasi perlintasan di jalan-jalan kabupaten atau di jalan desa. Ya beberapa memang nggak sempat terberitakan karena lebih banyak ini menyoroti di jalan tol, itu terjadi juga. Kapal laut sebenarnya mudik gratis kapal laut cukup menarik. Ya, di tengah tiket pesawatnya mahal, dianggap mahal oleh masyarakat, tetapi pemerintah memberikan alternatif kapal laut. Cukup besar tahun ini ada 20 rute kapal laut. Nah, itu seperti dari Batam ke mana, ke Medan, ya. Kemudian dari Kalimantan, beberapa apa, pelabuhan itu menuju ke Pulau Jawa, dari Kalimantan ke Sulawesi, ya. Kemudian dari Sulawesi ada yang ke NTB, NTT. Ini kan memberikan alternatif ketika mahal. Mungkin ke depan perlu juga kita meniru Pemprov Sumatera Selatan. Nah, beberapa daerah itu mereka melakukan mudik lokal itu. Seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, mudik lokal antar kota kabupaten yang ada di situ. Nah, kalau Sumselnya antar kabupaten di situ, kemudian kereta mereka subsidi juga, ya, ditambah ada apa mudik lokal, mudik gratis yang antar provinsi, jadi dari Palembang ke Sumatera Barat, Sumatera bahkan ke Jawa, meskipun ya cuman busnya nggak gitu, tapi kan itu sudah memulai lah. Nah, hal-hal seperti ini biasanya mestinya bisa dikembangkan oleh pusat. Pusat pun bisa, semuanya penyeberangan dia tidak banyak. Kami tahun lalu sudah menyarankan bagaimana diperbanyak bis dari Jabodetabek atau Jakarta menuju setiap ibu kota kabupaten yang ada di Lampung. Karena kami melihat ketika penyeberangan memang sudah bagus dipisahkan antara sepeda motor dengan roda 4 ya, atas sepeda motor ke Ciwandan,
Tapi itu kalau tahu di sana kondisi malam luar biasa. Antriannya di luar sebelum masuk ke buffer zone itu cukup panjang juga, sekitar jam-jam berapa jam. Mulai jam 12 ke atas gitu, panjang sekali. Ya awalnya pelayanannya cuma 30 menit, lama-lama bisa 1,5 jam juga. Tapi antriannya itu memang lancar lah ketimbang kalau ya jadikan satu sama Merak. Itu sudah solusi. Tinggal bagaimana memisahkan angkutan barang. Angkutan barang jangan sebagian dijadikan satu dengan roda 4 atau bus. Ya, tapi jadi pisah menyetel lewat Bojonegoro. Karena di Banten ada 3 pelabuhan. Ada Ciwandan, kemudian Merak, sama Bojonegoro. Hal yang sama ada juga di Lampung. Ada Pelabuhan Panjang, ada Pelabuhan Bakauheni, ada Pelabuhan BBC. Ini untuk barang. Jadi BBC dengan Bojonegoro berpartner aja seperti itu. Terpisah lah gitu ya. Sekalian juga memperbaiki akses Merak ini. Akses Pelabuhan Merak itu lebih sempit ya sebenarnya. Cuma dia 3 lajur. Belum lagi ketika masuk itu ada aktivitas lokal, beda halnya ketika di mana di Bakauheni aktivitas lokalnya tidak pada akses jalan masuk ya. Kemudian bagaimana calo-calo tiket itu hilang ya, meskipun berjalan 44 km pembelian, tapi kan dengan telkia itu HP kan dia nggak, bukan jarak fisiknya diperhitungkan, mereka bisa berkomunikasi. Kemudian bagaimana pengaturan di dalam ruang terminal pelabuhan itu kan sampai sekarang itu ada namanya pengatur truk atau petro, itu juga sangat mengganggu sebenarnya lalu lintas seperti itu harus dibenahi juga, harus dihilangkan seperti itu. Jadi benar-benar orang yang punya kepentingan itu berada di dalam wilayah pelabuhan, seperti halnya dulu orang bebas masuk stasiun kereta kan tidak boleh, ketika mau berangkat hanya orang yang punya tiket aja yang boleh masuk. Nah, buatlah seperti itu. Dan saya kira bisa kok. Dulu PT Kereta Api juga tidak tiba-tiba seperti suatu proses. Mesti ada yang suka, tidak suka, yang biasanya mengantarkan sampai dengan keteskan. Setelah lama-lama edukasi-edukasi, akhirnya mereka menyadari. Dan yang penting konsisten, ya bisa seperti ini. Moda kereta api bisa, kenapa lainnya tidak bisa? Ya, dengan bagusnya kereta api ini, perda-perda kereta api ketika pesawat tidak ada perdagangan malam di Jawa, kereta api mengembangkan kelas-kelas kereta yang orang bisa istirahat seperti tidur di hotel dan sebagainya, itu juga ternyata turut digambarkan oleh bus juga. Nah, dengan terhubungnya jalan tol ini yang dulunya bus-bus akap itu malam hari ya, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, sekarang pagi hari juga sama pilihannya. Sisi positif begitu, ada double decker, ada sleeper bus dan sebagainya. Nah, tapi memang ada sisi negatifnya, yang dulunya ada bis-bis boomer ekonomi di Pantura, sekarang hilang. Karena kalau ditanya, saya kami ke Kuningan ya, itu 80% dia tahu tanya, ini bisnya lewat tol atau tidak. Nah kalau nggak tol, dia nggak mau. Dia cari tol, akhirnya Pantura Jabar, coba dilihat, itu cari bis bumelnya, itu sudah tidak ada lagi, bis ekonomi lah katakan itu, nggak mau lagi beroperasi di sana. Akhirnya apa? Ya travel club yang muncul. Jadi travel club itu bukan hanya pas lebaran ini loh, setiap hari itu ada. Mungkin jumlahnya tuh ratusan, bisa ribuan juga itu kalian bergerak dari selatan. Karena keburukan dari sudah tidak ada lagi angkutan pedesaan. Mereka itu berangkat dari desa-desa yang mereka bekerja di Jabodetabek. Dan mungkin seminggu sekali pulang, tapi itu cukup banyak juga. Nah, jadi kalau mempengen membenahi travel club, ya, itu yang pertama bagaimana mendekati pelayanan sampai ke pedesaan. Kita lihat Kabupaten Wonogiri itu saya kira di sana nggak ada angkutan plat hitam karena bis-bis akap dari Jakarta sampai Kota Wonogiri masih melanjutkan lagi sampai setiap kecamatan yang ada di Wonogiri. Jadi setiap kecamatan di Wonogiri itu punya terminal tipe C sampai di sana. Jadi kita tidak boleh kaku ya. Bis akap tipe A enggak usah, sudah masukkan selama jaringan jalannya memungkinkan. Itu salah satu solusi antara sebelum angkutan pedesaan bisa diperbaiki lagi. Saya kira itu. Dan rekomendasi itu sebenarnya sudah diberikan tahun 2021. Ya, ketika kami itu melakukan riset untuk angkutan, kenapa kok marah angkutan plat hitam itu. Dan sebenarnya kasat mata juga tahu, itu sering dua jenis saja travel club itu. Ya, dari daerah-daerah itu kan. Kalau kendaraannya bukan Grand Max, itu L. Udah dua itu aja. Meskipun kita tahu adalah travel yang bentuk lain, tapi jarang. Dan boleh dikatakan, ya itu karena kebutuhannya. Karena kebutuhan, kemudian memberikan murah, ya karena mereka nggak bayar iuran, pajak, dan sebagainya, dan point to point tadi. Tapi dalam hal keselamatan dan sebagainya, nah seperti ini memang masih dilakukan. Makanya
lebih baik disediakan dulu, kemudian bagaimana setelah itu baru mulai di apa dirazia katakanlah. Tapi selama tidak ada alternatifnya, saya kira menzalimi juga, mereka juga mau apa beraktivitas di kota-kota, dan itu juga ada timbal baliknya buat masyarakat di desa juga gitu ya. Jadi Baik, Pak memang Joko. setelah pemerintah menyediakan itu untuk di daerah gitu. Ya, baik Pak Joko. Terima kasih Pak Joko atas penjelasannya dan sudah bergabung di Breaking News Kompas TV. Pak Joko Setiawarno, Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia. Terima kasih Pak Joko atas waktunya.